Kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya, Ustaz. Pak, saya mau tanya. Saya kan penderita asma. Apakah boleh ketika menjalankan puasa dan asma saya kambuh, lalu saya menggunakan obat semprot untuk meringankan asma saya? Semprot di mulut. Kalau semprot di mulut, ini ada perbedaan pendapat. Karena itu kategorinya makan dan minum, minum. Apa bukan? Kategorinya makan dan minum apa bukan? Ada yang mengatakan itu kategorinya bukan makan dan minum, bukan. Seperti orang berwudu, Nabi bersabda, "Balighu fil istirsyak illa an takuna sa'iman." Atau kama qala an-nabi, maksimalkanlah ketika Anda berkumur-kumur kecuali kalau Anda puasa. Jadi orang puasa tetap memasukkan air dalam ketika wudu berkumur-kumur. Semprot itu kategorinya seperti itu. Orang berkumur-kumur meskipun dilepehkan kembali pasti ada sisa-sisa yang nanti akan ketelan. Nah, yang ketelan itu sesuatu yang sedikit sekali yang tidak diperhitungkan sehingga dimaklumi atau dimaafkan. Nah, semprot juga kan sesuatu yang sedikit. Jadi dikiasan dengan kumur-kumur tadi. Sehingga bukan kategori makan atau minum. Tapi yang lainnya mengatakan itu batal. Karena memasukkan ke dalam mulutnya yang dia ada rasa dan seterusnya yang kemudian nantinya bisa ketelan, itu batal. Nah, ini ada perbedaan pendapat, maka kita sampaikan kepada yang Allah takdirkan menderita asma ini, semoga Allah sembuhkan, hirup. Kalau memang ada obat hirup, karena kalau hirup itu sebagaimana yang kita ketahui, nanti ditanya, nanti diluruskan oleh dokter ya, itu dia larinya ke paru-paru, bukan larinya ke lambung. Lambung, karena yang di yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang larinya ke lambung, ya, yang kemudian menguatkan fisik, karena makan dan minum menguatkan fisik atau memasukkan nutrisi gitu ya, sehingga menguatkan fisik. Tapi kalau misalnya hirup itu larinya ke paru-paru bukan ke lambung, maka nggak ada masalah. Sehingga kita memberikan masukan kalau misalnya ada yang selain semprot, gunakan yang selain semprot, karena ini lebih selamat. Semprot ada perbedaan pendapat, yang mana Allah a'lam, Allah a'lam. Adapun dengan hirup insya Allah lebih aman, karena nyata-nyata larinya bukan ke lambung tapi larinya ke paru-paru. Allah a'lam. Kalau larinya ke darah, Ustaz, kayak infus itu gimana, Ustaz? Kalau infus larinya ke darah, memang tidak ada kaitannya ke lambung ya, hanya ke darah. Tetapi ketika dia masukkan nutrisi yang fungsinya makan dan minum, ya sama saja dia memakan memasukkan makanan. Tapi kalau maksudnya bukan nutrisi, karena memang harus disuntikan untuk sesuatu yang sifatnya pengobatan, ya, pengobatan atau vaksin tuh. Yang rame-rame vaksin apa? Vaksin COVID. Ya, vaksin COVID. Itu kan bukan untuk nutrisi mengenyangkan atau menyegarkan sebagaimana minum, tapi untuk menangkal penyakit virus. Itu ya, ya semacam itu nggak apa-apa. Nah, ya baik, jazakallahu khairan atas jawabannya.